yaitu untuk mereka mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dalam masa yang sama, orang mukmin menghadapi situasi yang kedua, yaitu bila mereka berada di penghujung akhir Ramadan, mereka juga berada dalam keadaan kesedihan kerana mereka tahu bahawa ini menunjukkan tidak ada lagi ruang untuk mereka mendapat keberkatan, kemuliaan, pengampunan seluas sebagaimana yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan jika nak dibandingkan dengan bulan yang lain. Sebagai contohlah tuan-tuan, kalau kita ni seorang peladang, kita ni adalah seorang pemilik kebun. Kalaulah pada musim buah, tuan-tuan tengok orang-orang yang toki-toki pokok durian dia seronok tuan-tuan. Sebulan dia boleh buat profit 100 ribu lebih. Saya pernah jumpa seorang toki durian tuan-tuan. Dia kata bila musim durian, dia boleh buat profit hanya beberapa bulan 100 ribu lebih untung dia. Yang bersih tuan-tuan. Bukan ada modal apa pun. Jadi begitulah gambaran selepas habisnya musim tu, jadi dia tak dapat nak dapat untung sebagaimana pada musim dia. Begitulah gambaran orang-orang mukmin di dalam bulan Ramadan. Bila musim Ramadan, yakni musim kemuliaan Allah Taala itu berakhir, maka mereka akan berada dalam keadaan kesedihan tuan-tuan. Tetapi mereka tetap akur kepada ketetapan Allah. Mereka telah pun mendapat satu kemuliaan sebagai tanda mereka ini juga akan mendapat kemuliaan itu lagi pada Ramadan yang akan datang jika Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka, iaitu malam Al-Qadar. InsyaAllah dalam kuliah Zuhur kita ni tuan-tuan, dalam masa yang ringkas, saya pun tahu barangkali tuan-tuan buat ada urusan keluarga dan sebagainya, kita nak bincang sikit. Apakah amalan-amalan yang ulama-ulama silam telah susun kepada kita untuk kita rencanakan, kita jadualkan sebagai amalan kita di dalam sepanjang Ramadan, khususnya pada 10 yang terakhir ini. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, ibu ayah, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, bulan malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, saya nak sebut dulu sebelum pergi kepada amalan-amalan dia, kita nak tahu terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala boleh berikan ganjaran kepada umat Nabi SAW malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni tuan-tuan, umat-umat Nabi terdahulu mereka tak dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ulama menyatakan satu rahmat yang mukhtasah, yang dikhususkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sebabnya kita kena baca apakah sebab turun surah Al-Qadar. Kita kena buka kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Lubabun Nuqul. Dia disebut macam mana sebab turun surah Al-Qadar. Kita ni tuan-tuan, surah Al-Qadar kita hafal tuan-tuan, dan kita pun suka baca surah-surah ni yang ala kadar pendek dia tuan-tuan, pasal nak ambil nama Qadar tu tuan-tuan. Ya, baik, dia nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi satu ketika dalam satu hadis, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia, Nabi nak bagi satu motivation kepada para sahabat dia. Nabi kata, kamu nak tahu tak, zaman umat-umat Nabi terdahulu, Jibril bagi tahu kepada aku melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang lelaki di zaman Bani Israel yang mana Allah berbangga-bangga dengan amalan mereka. Allah sebut-sebutkan amalan mereka di khalayak para malaikat mereka di tujuh lapisan langit Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan para malaikat pun menghafal si fulan dan si fulan, dua orang ini. Nak kata hebat dan zahnya amalan dia tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, kita ni sepanjang umur Allah Ta'ala bagi kat kita, agak-agaknya kita rasa kita ni dah khidmat kepada Allah sebagai hamba dia, Allah bangga tak dengan kita tuan-tuan? Agak-agaklah
Kita boleh rasa tak Allah ni berbangga dengan ibadat kita dan ketaatan kita sebagai hamba-Nya sepanjang umur kita. Kalau kita kerja kat satu syarikat, tuan-tuan, senang. Kita nak tahu syarikat atau majikan tu dia nilai kita, dia letak di manakah value kita. Kita nak tahu senang. Satu, majikan kita, kita dah retired pun dia sambung kontrak. Pasal dia tak harap orang lain, dia harapkan kita, tuan-tuan. Ataupun kita ni nak minta resign, dia tak bagi. Dan kita tengok dia bagi kita ni kerja lama. Sebab apa? Itu lambang majikan kita memberi penghargaan atas khidmat kita. Tapi kita nak tahu Allah Ta'ala ni bangga dengan kita ke tidak. Ulama kata dinilai dan ditentukan sejauh mana kesungguhan kita nak dapatkan malam Al-Qadar. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung balik hadis tadi. Satu, Nabi kata kat sahabat, ada seorang lelaki pada zaman Bani Israel, dia ni pergi perang, tuan-tuan, pergi jihad. Siang dia pergi perang, siang dia pergi dakwah, malam dia pergi perang. Pergi perang bersama dengan Nabi mereka melawan orang-orang yang menentang para Nabi mereka. Dia pergi siang malam, tuan-tuan, pergi berjihad di jalan Allah selama lebih 1,000 bulan. Kita hari ini, tuan-tuan, nak jihad lebih daripada 84 tahun, janganlah, tuan-tuan. Takat hasbulan Ramadhan ni pun cerai, tuan-tuan. Bukan senang, kan? Nak jihad, nak konsisten hak sebulan ni. Tak usah kata sebulan Ramadhan ni. Lepas Ramadhan ni nak jihad, nak bagi konsisten sampai Ramadhan tahun depan pun payah dah. Ini dia lebih daripada 1,000 bulan. Dia pergi perang, tak pernah miss walaupun satu kali. Lepas daripada tempoh 1,000 bulan tu, tuan-tuan, dia mati syahid. Dia mati syahid. Sahabat bila dengar, ya Rasulullah, hebatnya amalan mereka. Macam mana kita, kami ni nak mengikuti orang seperti ini? Padahal umur kami ni pun belum tentu boleh menjangkau seperti umur mereka. Apatah lagi nak menyaingi ibadat mereka. Nabi kata itu yang pertama. Yang kedua, seorang lelaki yang dia selalu bermunajat kepada Allah, setiap malam dia berkiamulail melebihi kadar 1,000 bulan. Tuan-tuan, kita nak bangun 10 malam akhir ni mungkin kita paksa diri kita. Tapi kalau kita nak bangun kiamulail lepas daripada Ramadan ni tanpa kita tahu ganjaran yang sehebat malam Lailatul Qadar, mungkin satu kepayahan sedikit bagi kita. Apatah lagi nak istiqamah selama lebih 84 tahun bangun kiamulail tak pernah miss satu malam. Ui, bukan senang. Bila sahabat dengar, ya Rasulullah, hebatnya amalan orang-orang terdahulu, kami mencemburui mereka. Kami umur tak panjang, amalan nak sampai tahap macam tu pun payah. Maka Nabi kata, ada berita gembira Tuhan telah turunkan kepada aku, Suratul Qadar, yang mana Allah kata, bergembiralah umat kamu, wahai Muhammad, bila mereka membacakan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada beramal lebih daripada 1,000 bulan. Cuba tuan-tuan perhatikan, yang menariknya ulama kupas dalam tafsir ayat ini. Allah kata Lailatul. Allah Ta'ala tak kata Lailun. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kena belajar sikit lah tuan-tuan. Lailatul ni maksudnya satu malam. Satu malam ni maksud apa? Bermula malam itu Qadar tu daripada lepas maghrib sampailah subuh. Itu maksudnya Lailatul. Kalau Lailun, sebahagian kecil daripada malam. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan nampak perbezaan kalimat yang Allah guna. Contoh, bila Allah nak suruh kita bangun tahajud, Allah kata apa? Qumil layla illa qalila. Bangunlah sebahagian kecil malam untuk bertahajud. Allah Ta'ala tak kata Qumil laylata illa. Laylata dia tak pakai. Kalau Allah kata bangun tahajud satu malam daripada lepas maghrib sampai subuh, mati kita tuan-tuan. Jenuh nak semayang. Tapi Allah kata Qumil layla. Layla memberi maksud sebahagian kecil daripada malam. Bererti tuan-tuan,
Lailatul Qadar ni bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Tuan-tuan decide, tuan-tuan nak hidupkan lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas satu per dua malam ke, lepas satu per tiga yang terakhir ke. Tuan-tuan ambil mana-mana waktu daripada malam itu, tuan-tuan dapat kelebihan ganjaran lebih baik daripada dua orang Bani Israel yang beramal ibadat selama bertungkus lumus 84 tahun. Tuan-tuan ambil, hanya ambil sebahagian kecil malam je, tuan-tuan dapat pahala lebih baik daripada dia. Saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Ada orang dia kerja seminggu je. Dia kerja seminggu, dia dapat gaji macam orang kerja 84 tahun dekat syarikat ni. Ada orang kerja 84 tahun, dia dapat gaji sama macam kita yang baru kerja seminggu. Adil ke tuan-tuan? Ini bukan soal adil. Ini soal Allah memang berlaku adil. Umat zaman Nabi dulu, Allah bagi umur dia panjang. Umat Nabi SAW, Nabi kata ma baina sittin wa sab'in, 60-70 ya. Sebab tu saya nak tanya, hak kat sini ni ada 84? Saya rasa tak ada. 84 biasanya dah tak ada kat masjid tuan-tuan. Depa dah ada di liang lahat. Biasanya lah kebanyakannya. Nak tunggu orang sampai umur 84 tahun jarang tuan-tuan. Payah nak cari. Umur umat Nabi boleh sampai tahap tu. Kalau Allah bagi itu satu nikmat yang sangat besar. Jadi nak sebut tuan-tuan, kita hanya hidup sebahagian kecil malam. Tuhan punya sayang dekat kita umat Nabi SAW ni sebab Allah sayang Nabi Muhammad. Allah bagi amalan kita yang berapa jam saja kita bangun dari tu kadar tu lebih baik daripada depa yang semayang beribadat lebih daripada 84 tahun. Ini pun tidak ada orang yang sanggup nak terima hadiah Allah. Allah nak bagi hadiah. Ada orang dia tak bentangkan tangan dia, dia letakkan tangan dia di dalam saku dia. Sedangkan Tuhan nak beri hadiah pada dia, kita tak sanggup terima bonus Allah. Sedangkan kita nak bayar ni, orang bagi bonus kita ambil. Syarikat bagi bonus kita ambil. Tuhan bagi bonus untuk raya Aidilfitri kita tak mau ambil. Padahal kita kembali kepada fitrah. Siapa yang layak kembali kepada fitrah, dia terima bonus Allah. Apa bonus Allah Ta'ala itu? Iaitu malam Al-Qadar. Ada sebahagian lain, saya nak sebut fadilat dia dululah tuan-tuan. Baru syok sikit kita nak cari kan motivasi. Lepas tu baru kita masuk apakah amalan-amalannya. Tuan-tuan, antara fadilat lain ulama kata walillahi fi tilkal lailati utaqa'u min azab jahannam. Pada malam itu qadar tu, Tuhan removekan, bahasa kita yang mudah lah, Tuhan removekan senarai nama-nama hamba-Nya yang dicalonkan sebagai ahli neraka jika dia mati. Saya nak tanya, kita semua yang ada dekat masjid pada tengah hari ini, siapa boleh jamin bahawa dia tak tersenarai di antara golongan orang-orang yang dicalonkan sebagai orang yang bakal diterima azab dalam api neraka jahanam? Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin kita. Tetapi siapa yang buru malam itu, dalam riwayat menyatakan Allah Ta'ala akan keluarkan hamba-hambanya yang menghidupkan malam itu daripada sebarang azab di hari akhirat, yakni terutamanya azab api neraka jahanam. Dia akan dikeluarkan daripada senarai kelompok orang itu. Masya Allah, tuan-tuan, kita biasa kalau duduk dalam grup WhatsApp, kita payah nak live. Admin pun jarang remove dia punya grup dia. Orang yang duduk dalam grup tu, kecuali hal tak boleh pakai dari muha. Tapi kita ni berada dalam grup Ramadan, rahmat, keampunan dan keberkatan. Kalau Tuhan remove kita, di manakah tempat yang paling wajar bagi kita? Tidak melainkan neraka. Tapi kalau orang yang dah sebelum Ramadan, dia ni orang yang jauh daripada rahmat, keampunan. Datang Ramadan, dia minta nak friend dalam grup Ramadan. Kita bagi bahasa mudah ni, bahasa orang budak-budak remaja kita tuan-tuan. Tuhan add dia masuk. Tuhan add dia masuk. Dia tak left tuan-tuan. Dia duduk dalam tu sampai habis. Sampailah dia mati, insya-Allah dia selamat. Tapi yang pelik, ramai orang tuan-tuan, dia minta nak add, Tuhan masukkan dia, dia left sendiri. Itu ramai.
Tu tengok akhir Ramadan ramai geng-geng live ni, live group ni ramai. Bukan Tuhan bingung dia, dia live sendiri tuan-tuan. Baik, itu yang kedua tentang fadilat dia. Yang ketiga, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah kata pada malam Al-Qadar itu Allah Ta'ala menyusun atur tentang ketetapan dan penetapan qadar kita yang Tuhan dah tetapkan di Luhul Mahfuz, iaitu empat perkara: ajal kita tuan-tuan, rezeki kita, kita ni ahli syurga ke ahli neraka, dan kita ni mati dalam keadaan mukmin ataupun kafir dan fasik. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni benda empat inilah benda yang paling penting, daripada kita ada rumah, daripada kita ada anak, daripada kita ada kenderaan, daripada kita boleh kaya raya, daripada kita boleh makan minum. Empat ini benda paling penting dalam hidup kita. Kalau orang yang hidupkan malam Al-Qadar, dia berpeluang untuk Allah Ta'ala berikan berkat pada ajal dia, yakni usia dia, yang mana ditetapkan oleh Allah masa kita duduk dalam rahim ibu kita, masa umur kita ketika itu 120 hari dalam perut mak kita. Allah berpeluang untuk bagi kepada kita rezeki kita ini tuan-tuan, Tuhan tambah. Berpeluangnya kita ni tak tahu Allah tetap kita ni ke syurga ke neraka. Pada ilmu Allah kita tak tahu, tapi Tuhan dah tahu. Berpeluang kalau kita hidupkan malam tu, Tuhan boleh tukarkan tempat kita daripada neraka kepada syurga. Ada orang jumpa Lailatul Qadar, mungkin tempat dia syurga, dia boleh tukar jadi neraka kalau dia merosakkan kemuliaan malam itu. Yang keempat, kita nak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita, mati dalam keadaan mukmin ataupun sebaliknya. Benda ni sangat penting dalam hidup kita tuan-tuan. Baik, jadi sebab itu tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah, kita pergilah kepada apakah perbincangan ulama berkenaan penyusunan amalan yang boleh kita buat pada malam ataupun hari Lailatul Qadar. Pertamanya, kata Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, dia kata apa? Dituntut kepada kita untuk menghidupkan siang Lailatul Qadar, begitulah malam ni. Dia bukan malam saja. Ulama salafus soleh dulu dia kata siang, siang pada Lailatul Qadar, yakni maksudnya erti kata lain, siang di 10 akhir ni pun kita kena hidupkan siang dia itu untuk kita dapatkan malam dia. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata berapa ramai orang yang berdosa di waktu siang, Tuhan menghalang dia mendapat kemuliaan malam Al-Qadar kerana dosanya di waktu siang. Dia ada hubung kait tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ulama kata yang pertama sekali, ini yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Huraifi hafizahullah ta'ala, disebut, dicerita kepada kita tentang beberapa amalan yang boleh kita persiapkan. Yang pertama, tidak meninggalkan makan sahur dan beristighfar di waktu sahur dengan sebanyak-banyaknya. Poin dia, kita nak target di sini, makan sahur tu mungkin kita dah biasalah. Poin dia adalah melazimi istighfar di waktu sahur. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisq. Antara sikap orang-orang yang bertakwa yang Allah sebut di dalam surah Al-Imran, Allah kata mereka itu memperbanyakkan istighfar, minta ampun mereka di waktu sahur. Banyakkan istighfar di waktu sahur. Masa kita lepas makan sahur tu tuan-tuan, ambil masa berapa waktu kita datang masjid awal sikit, kita istighfar saja ataupun minta ampun pada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyak yang mungkin, yang boleh kita buat. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, dia kata kita ambil kelebihan menunggu waktu solat fardu kepada waktu solat yang berikutnya. Sebab kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar ni, malam orang kata malam final, malam final untuk Tuhan ampunkan semua dosa kita. Jadi kita nak ambil kelebihan fadilat Tuhan nak gugurkan dosa kita ni, antaranya dia kata, Syekh Urefi kata, iaitu kita hidup, kita tunggu waktu solat masuk tu,
kita nak dapat kelebihan malaikat doa keampunan kepada kita bila kita tunggu daripada satu waktu salat kepada satu waktu salat yang berikutnya. Selama kita duduk tunggu, maka malaikat akan mendoakan keampunan kepada kita kalau dia bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar pada ataupun pada siang Lailatul Qadar, maka kita dapat kelebihan diampunkan dosa yang berlipat ganda. Jadi kita dapat kelebihan itu, tuan-tuan. Ya, tu, kalau tuan-tuan datang sahur, datang masjid awal, tunggu waktu subuh masuk. Tuan-tuan datang pula waktu zuhur, tuan-tuan datang awal sikit, tunggu waktu zuhur masuk. Ataupun datang waktu isyak, sebelum isyak tuan-tuan tunggu untuk masuk waktu isyak. Kalau waktu kerja tu mungkin terhadlah bagi kita, tapi kita jangan tinggalkan yang itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, orang yang dapat kelebihan Lailatul Qadar yang paling sedikit adalah sekurang-kurangnya, kata Imam Syafi'i, jangan tinggal salat isyak dan subuh berjemaah. Kalau dia boleh tangkit isyak dan subuh berjemaah di masjid, dia telah mendapat walaupun sedikit daripada kelebihan malam Lailatul Qadar itu. Sebabkan Nabi kata, siapa yang isyak berjemaah dan subuh berjemaah, seperti dia dapat pahala qiyam satu hari, jadi dia dapatlah juga ganjaran menghidupkan malam Al-Qadar dengan yang paling kadar, yang paling minimum. Dia dapat juga tuan-tuan. Kemudian, dituntutkan kepada kita, jangan tinggal bacaan Sayyidul Istighfar. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, kita baca waktu siang sekali, waktu malam sekali. Nabi kata, man qala hina yusbih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai habis tuan-tuan. Melainkan kalaulah dia sampai di, sebelum dia sampai di waktu malam, Tuhan dah ampunkan semua dosa dia di waktu siang. Kalau dia mati waktu malam, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Kalau dia baca waktu malam tuan-tuan, dia masuk waktu siang, semua dosa di waktu malam Tuhan ampunkan. Kalau dia mati pada waktu pagi itu, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Jangan tinggal Sayyidul Istighfar, khususnya pada 10 yang terakhir ini tuan-tuan. Kalaulah berbetulan dengan malam Al-Qadar kita baca Sayyidul Istighfar, masya Allah, dia punya keampunan dia itu tak boleh nak kita gambarkan bagaimana sifatnya. Ya? Kemudian tuan-tuan, antara juga yang disyorkan oleh para ulama, jangan tinggal zikir al-baqiyat as-salihah. Sepanjang kita puasa, kan kata Asy-Sya'bi tadi, kita dituntut menghidupkan siang Lailatul Qadar. Bila dikatakan siang Lailatul Qadar tu, kalau malam ni Lailatul Qadar, siang dia ni lah siang dia, bukan siang esok dia tu. Sebab siang esok dia tu dah tamat dah Lailatul Qadar itu tadi. Jadi siang tu, siang tu kita hidupkan dengan banyakkan zikir. Antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW, nama zikir tu Al-Baqiyat As-Salihat. Ini jarang orang tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa Baqiyat, apa Salihat? Baqiyat ni, kalau kamu baca zikir ni, dikekalkan kamu di sisi Allah sebagai orang yang banyak berzikir. As-Salihat, kalau kamu baca, itu sebaik-baik amalan salih zikir yang kamu bacakan. Maka sahabat tanya, Rasulullah, ajarkan pada kami. Nabi kata, iaitu at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir wa hawqalah, iaitu kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Banyakkan baca zikir ni sebanyak-banyak yang kita mampu. Ya, ini sebahagian yang disyorkan untuk kita melazimi dialah tuan-tuan, ya, antara persiapan amalan yang boleh kita susun atur di dalam bulan Ramadan di 10 yang terakhir. Kemudian ulama mengesyorkan kepada kita juga supaya jangan tinggal baca Quran. Antara orang yang terlepas untuk mendapatkan peluang Lailatul Qadar bila hidup dia di dalam bulan Ramadan ni, dia tak ambil kesempatan untuk melazimi dengan bacaan Quran. Kerana seorang ulama dia berkata, Imam Ahmad dia kata apa? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
memberi maksud kepada kita, tuan-tuan, orang yang nak dapat malam Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang sentiasa hidup dengan Al-Quran, bacaan dia, ingatan dia, dan seumpamanya. Seorang ulama kata, tuan-tuan, kalau kita ni Tuhan bagi kemampuan membaca, semua benda kita boleh baca, tetapi kita tak ada minat untuk membaca Quran, lebih minat baca yang lain, lebih baik kita Tuhan bagi buta huruf daripada kita boleh membaca. Kerana kita boleh baca, tapi kita tidak mampu untuk membaca dengan nikmat yang Tuhan bagi itu, tidak membawa kita untuk membaca Quran dan mengambil ilmu daripada Al-Quran tersebut. Jadi nak sebut, tuan-tuan, masa bila paling terbaik untuk kita baca Quran? Masa bila? Dia ada tiga waktu. Yang pertama adalah lepas subuh. Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi meninggalkan baca Quran lepas subuh sehinggalah terbitnya matahari. Barulah Nabi akan pulang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, inna Quranal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Quran di waktu subuh, fajar itu, disaksikan banyak malaikat. Malaikat berbondong-bondong, tuan-tuan. Malaikat yang nak naik turun malam itu Quran, dia bukan turun sekaligus. Sebab tu tuan-tuan baca dari Al-Quran, Allah kata tanazzalul malaikah. Allah tak guna perkataan tanzilul malaikah. Allah kata tanazzal. Tanazzal ni maksudnya malaikat turun, malaikat tu naik, malaikat lain pula turun. Dia begini-gini naik turun, naik turun, naik turun. Pada waktu subuh, tuan-tuan, malaikat hadut kutip pahala Lailatul Qadar. Dia tunggu waktu subuh, dia tak naik lagi. Dia tunggu waktu subuh, habis subuh, semayang subuh habis, malaikat naik. Kalau tuan-tuan ketika itu baca Quran, sebahagian ulama' kata, walaupun katakan kita terlepas malam tu pada tu tak sempat nak hidupkan, tapi lepas subuh kita sempat baca Quran, diberikan sebahagian daripada mendapat kelebihan malam Al-Qadar. Sebab malaikat yang berkumpul di waktu itu, dia menyaksikan amalan yang sedang kita buat. Itu satu, tuan-tuan. Nombor dua, kita baca Quran ini di waktu malam, sama ada lepas maghrib, lepas puasa, ataupun lepas isyak. Yang ketiganya adalah pada waktu 1/3 malam yang akhir, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila. Baca Quran di 1/3 malam yang akhir tu, dia lebih melembutkan hati kita. Allah sebut dalam surah Muzammil. Baik. Jadi jangan tinggal bacaan Quran, tuan-tuan. Yang seterusnya, ulama suruhkan kepada kita, tuan-tuan, waktu siang dan malam ni Nabi tak pernah tinggal 10 malam akhir iktikaf di masjid. Kalau kita tak boleh siang, kita ambil malam. Lebihkan sikitlah, tuan-tuan. Iktikaf ni tak nanti kita duduk daripada siang sampai malam, lebih afdalnya macam tu lah. Ya. Sebab Aisyah kata, aku tidak melihat Nabi SAW pada 10 malam akhir melainkan Nabi banyak duduk di masjid. Kan Nabi kata dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas kata, adapun Nabi SAW itu syaddal mi'zar, dia mengikat, mengetatkan kain dia. Maksudnya dia tak tidur dengan sekatil dengan isteri dia pada 10 malam akhir. Sebab risau juga, tuan-tuan, apa tidur sekatil ni, takut lagi tak bangkit, tuan-tuan. Tak bangkit siam lah maksudnya. Nak sebutkan sebab tu 10 malam akhir Nabi banyak tidur di masjid. Nabi itikaf banyaknya di masjid. Kata Aisyah, Nabi buat macam tu sampai Nabi wafat. Dan lepas Nabi wafat, Aisyah kata, kami isteri Nabi pun buat macam mana Nabi buat. Ya, macam mana yang Nabi buat, kami juga turut beriktikaf. Kita tak boleh ambil bahagian malam, kita ambil bahagian siang. Ya, tapi lebih afdalnya malamlah sebab kita nak buru Lailatul Qadar. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebutkan lagi, lazimi baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan baca zikir itu. Sebab dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang melazimi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Nabi letakkan dalam hadis itu 100 kali. Muhyat anhu mi'ata sayyi'ah,
Tuhan gugurkan baginya 100 dosa dia. Kalau kita baca siang 100, malam 100, katakan siang tu 100 kesalahan kita buat di waktu siang Ramadan, di 10 malam akhir, di 10 hari akhir, Tuhan ampunkan. Baca di waktu malam 100 kesalahan, Tuhan ampunkan. Kemudian wa rufi'at au kutibat fihi mi'ata darajah atau mi'ata hasanah. Diangkat oleh Allah 100 darjat baginya ataupun dituliskan baginya melakukan 100 kebajikan kalau dibaca 100 kali. Nabi syurkan baca 100, kalau kita baca 10, 10 jelah dapat. Kalau kita baca 100, 100 kita dapat. Ya. Jadi zikir ini antara yang dilazimi oleh para sahabat. Kemudian tuan-tuan, jangan meninggalkan doa. Antara doa yang Nabi ajar pada Aisyah, bukan Nabi ajar pada Aisyah bila 10 malam akhir, tapi Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ni diizinkan oleh Allah jumpa malam itu pada doa apa yang perlu aku elok baca? Itu doa yang saya rasa kita tak pernah tinggal lah. Setiap kali semain terawih pun tengok tu imam terawih kita pun duk baca. Cuma jangan tu imam terawih saja baca, kita pun kena baca. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian ulama kata orang yang melazimi doa ni daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalaupun dia tak tahu dia dapat ke tidak malam tu qadar, Tuhan ampunkan juga dosanya. Tuhan ampunkan dosanya. Ya, ini satu kelebihan yang ulama anjurkan bagi kita, jangan tinggalkan tuan-tuan. Selain daripada ada sebagai ulama, dia ajarlah doa-doa yang lain kepada kita. Allahumma rzuqni liqiyami lailatul qadri, Allahumma a'inni wa waffiqni liqiyamiha wa ihya'iha wa siyami fi nahariha. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami bertemu malam Lailatul Qadar untuk menghidupkan malam itu. Ya Allah, a'inni, berilah kekuatan pada aku. Kita tak boleh bangkit malam tahajud kalau Tuhan tak bagi kekuatan pada kita. Wa wafiqni, kita perlukan taufik daripada Allah nak bangkit buat ibadat pun tuan-tuan. Berilah taufik pada aku, ya Allah, untuk menghidupkan malam pada dengan riyam dan juga dengan ibadat yang lain, dan menghidupkan siangnya dengan puasa. Ini sebagai ulama lain diajar kita baca doa tu. Jangan tinggal tuan-tuan. Ya? Bila masa kita nak kena baca, bila kita nak buka puasa, masa kita nak buka puasa, doa kita mustajab. Bacalah doa ini sebanyak mungkin yang kita boleh baca. Tak boleh baca kot Arab, tuan-tuan baca kot Melayu. Melayu tak boleh, tuan-tuan baca kot Jawa. Jawa tak boleh, ikut tuan-tuan bahasa apa tuan-tuan nak baca. Asalkan tuan-tuan faham apa tuan-tuan baca. Ya? Ini di antara benda yang dianjurkan tuan-tuan. Baik. Kemudian antara ibadat lain yang ulama anjurkan dalam 10 yang terakhir ini, jangan meninggalkan 10 yang terakhir ini ibadat sedekah ataupun ibadat menjamu orang lain berbuka puasa. Jangan miss. Kata Ummu Salamah, di 10 malam akhir ni Nabi seringkali pesan pada isteri baginda supaya apa tuan-tuan, lebihkan makanan. Lebih ni masak lebihlah. Supaya boleh diagih-agihkan orang yang dekat dengan kita. Cuba tuan-tuan bayang, bermula Lailatul Qadar tu kan maghrib. Kalau orang tu ambil makanan yang kita jamu, dia makan tuan-tuan, malam tu Lailatul Qadar, seumpama kita beri makan pada orang lebih lama daripada kadar 84 tahun. Kita ni boleh bela anak kita pun tak sampai 84 tahun. Pahala kita nafkah pada isteri dengan anak kita tak sampai 84 tahun. Anak kita dah besar, kita tak bagi dah, tak nafkah pada dia, dia pun ada nafkah sendiri. Kita tak bagi dah. Tapi ni lebih, bukan menyamai 84 tahun, lebih, tak tahu. Tak boleh nak dihitung. Ya, tak boleh nak dihitung. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama juga syurkan Nabi ni bila 10 malam akhir dia Nabi ni dia suka bersedekah. Tapi bila 10 malam akhir, dia seperti angin yang berhembus. Maksudnya dermawannya Nabi seumpama itu. Tak kira jumpa mana, Nabi akan bersedekah. Antara waktu yang terbaik tuan-tuan sedekah di waktu subuh sekali dan di waktu malam sekali. Tuan-tuan nak sedekah waktu tengah hari pun silalah, tak jadi masalah.
Cuma nak katakan, kalau malam berbetulan kita nak mai semayang tarawih, jangan miss 10 malam akhir ni masuk duit dalam tabung. Ya? Bukan masuk duit dalam akaun. Dia ada setengah orang, 10 malam akhir ni dia masuk duit dalam akaun. Sebab apa? Dia dapat upah buat baju raya, untung tu masuk duit dalam akaun. Dia dapat duit bayaran orang order kuih dengan dia, dia masuk duit dalam akaun. Tak salah masuk duit dalam akaun tu. Cuma jangan lupa juga masuk duit dalam tabung. Ini juga kena lazimi tuan-tuan, 10 di malam akhir. Ya. Selain pada waktu subuh, waktu malam. Kalau berbetulan dengan malam Al-Qadar, jadi kita dapat orang yang sedekah ni, Nabi kata apa? Tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un na'ah. Allah ampunkan dosanya seperti mana air memadamkan api. Jadi kita setiap kali sedekah, Tuhan ampunkan dosa kita. Kena malam tu kadar, la ilaha illallah, bertambah besarlah keampunan yang Tuhan bagi kepada kita tuan-tuan. Ya? Itu sebahagian yang ulama syurkan kepada kita. Yang seterusnya tuan-tuan, ibadat yang perlu kita buat juga, kejut semua ahli keluarga kita di 10 malam akhir. Ini sunnah Nabi. Nabi kata, bila masuk malam akhir, ayqadha ahlahu wa ahya layla kullahu. Nabi akan menghidupkan banyak 10 malam akhir ni, hampir semua malam Nabi hidup. Seolah-olahnya Nabi tak tidur 10 malam akhir ni tuan-tuan. Nabi tidur sikit sangat, kemudian Nabi hidupkan seluruh malam sampai subuh. Tapi kalau kita tak mampu, tak apalah. Cuma kita ambil sunnah, kejut ahli keluarga kita. Jangan kita ni, kita main seorang je, anak isteri kita, kita tinggal rumah. Kalau boleh kita bangunkan mereka tuan-tuan. Sebab Nabi kata, ayqadha ahlahu. Kata Aisyah, Nabi ni 10 malam akhir dia kejut. Nantu dia ke, Sayyidina Ali ke, Fatimah ke, siapakah dia akan kejut. Untuk menghidupkan 10 malam akhir ni. Kenapa? Nak memeriahkan di 10 malam akhir ni tuan-tuan. Sebab kalaulah kita satu keluarga hidupkan malam itu qadar, cuba tuan-tuan bayang, satu keluarga tu dapat berkat. Satu keluarga dapat berkat. Tapi kalau kita seorang je, kita balik, anak kita mungkin terhijab daripada berkat malam itu. Jadi kita nak pastikan satu keluarga kita ini mendapat keberkatan tersebut, kita gerak anak dan isteri kita, atau kalau seorang isteri, gerak suami dan anak-anak dia tuan-tuan. Ya, untuk kita dapatkan kelebihan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kemudian yang ulama ajar kepada kita tuan-tuan, supaya menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan memperbanyakkan tahajud. Membanyakkan solat tahajud. Iaitu tahajud ni maksudnya kita kena tidur dululah, lepas tu kita banyakkan solat tahajud. Kerana solat tahajud itu dia mempunyai fadilat yang khusus, yang sangat besar. Apatah lagi kalau dia dibuat pada malam Lailatul Qadar. Sebab Allah Ta'ala kata orang yang sembahyang tahajud ni ada beberapa kelebihan Allah bagi pada dia. Dalam hadis Nabi kata yang pertama, qurbatun ila Rabb. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Yang kedua, mustajaban lidda'wah. Doa dia sangat mustajab. Yang ketiga, maqradatun lidda'. Tuhan jauh dia daripada penyakit-penyakit yang menghalangi dia untuk dia buat ibadat. Kita ni makin tua tak tahu penyakit yang datang kat kita ni menjadi asbab penghalang kita boleh tambah ibadat ke tak boleh buat ibadat. Yang keempat, Nabi kata adalah mukaffirat lisayyi'ah. Orang sembahyang tahajud ni Tuhan ampunkan dosa dia. Empat dah kelebihan tuan-tuan. Yang kelima, yab'atha maqaman mahmuda. Dibangkitkan di hari kiamat di tempat yang terpuji. Sebab tu Allah kata pada Nabi Muhammad, bangun sembahyang tahajud. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Sebab Allah nak bangkitkan kamu di tempat yang terpuji, di padang mahsyar. Jadi banyakkan tahajud tuan-tuan. Nak sembahyang lain pun boleh. Sembahyang hajat ni saya rasa tuan-tuan, masa siang pun tuan-tuan boleh sembahyang hajat. Lepas isyak pun tuan-tuan boleh buat. Sebelum tidur tuan-tuan boleh buat. Kalau boleh malam ni, biar tuan-tuan fokus untuk solat yang malam sungguh. Solat yang betul-betul malam. Untuk khas untuk malam. Hajat ni siang boleh buat tuan-tuan. Ya? Macam solat yang khas malam ni macam tahajud. Ha, ya? Ataupun solat witir. Ha. Ataupun solat taubat pun boleh lah. Ya? Dan seumpama dengannya. Jadi yang dikhususkan malam ni kita tumpu yang tu. Kita tumpu yang tu. Kemudian yang terakhir ulama pesan pada kita,
Di 10 malam akhir, kalau kita minta pada Allah, jangan mintalah bab-bab dunia lagi tuan-tuan, minta yang akhirat. Mintalah ganjaran akhirat kepada Allah di 10 malam akhir. Sebagian ulama kata kalau kita ni jumpa malam-malam akhir Ramadan, kita dah minta dunia, makruh, ulama kata. Sebab Lailatul Qadar ni Tuhan bagi untuk kemuliaan kita di akhirat. Dunia hari lain tuan-tuan boleh minta, siang tu, siang hari puasa tuan-tuan nak minta dunia, mintalah. Tapi di waktu malam ketika bermunajat pada Allah, minta yang akhirat tuan-tuan, itu adalah lebih baik. Kalau nak lebih baik, baca doa yang merangkumi semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tak tahu nak minta apa, serah pada Allah apa yang lebih baik. Kita serah pada Allah, baca doa itu. Dan Nabi kata doa itu pun antara doa yang terbaik untuk kita bacakan, ya? Sebab apa? Nabi pernah tegur isteri dia. Dia bangkit semayang malam, Ummu Habibah. Dia minta supaya dia hidup panjang dengan Nabi. Dia minta bapa dia Abu Sufyan umur panjang. Dia minta dia murah rezeki. Dia minta dia sihat. Lepas habis semayang, Nabi tegur, pasal apa minta macam ni? Benda ni semua Tuhan dah tulis dah. Yalah, memang benda bab akhirat pun Tuhan dah tulis. Kita ni masuk syurga mana, tingkat mana, Tuhan dah tahu. Cuma Nabi kata kepada Ummu Habibah, kalau kau minta yang akhirat, itu lebih baik. Sebab Tuhan lebih suka. Sebab benda-benda dunia Tuhan boleh bagi kita tuan-tuan. Tapi Tuhan lebih suka kalau kita minta dekat Allah Ta'ala benda yang Tuhan nak bagi di hari akhirat. Sebab benda yang Tuhan nak bagi di hari akhirat ni, Tuhan tak bagi lagi. Kalau kat dunia, masa kita tengah hidup ni, Tuhan bagi dah. Jadi sebab tu Nabi tegur pada isteri yang kau minta jauh pada azab kubur ke, azab mahsyar ke, azab neraka ke, itu jauh lebih baik kepada engkau, wahai Ummu Habibah. Jadi itulah sekian, sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan tuan-tuan, beberapa penyusunan amalan kita, persiapan kita untuk kita menghadapi 10 malam akhir ini. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita golongan orang-orang yang dipertemukan dengan malam Al-Qadar dan yang diterima amalannya, insyaAllah.